hari ini ujian-ujian besar untuk orang Islam. Jadi tolonglah orang Islam, tolonglah ambil berat benda ni. Lahirkan anakmu bukan sekadar ada agama tau. Kan? Tapi dia hidupkan agama. Bukan sekadar dia pergi sekolah pondok, dia belajar tahfiz, dia belajar sekolah agama. Tengok peristiwa dai tu dan memberi gambaran bahawa kalau anda tak mampu lahirkan anak anda ada jati diri. Hanya sekadar dia boleh baca Quran tapi dia tak tahu nak bawa ayat-ayat Allah dalam kehidupan dia. Anak kita akan tewas tuan-tuan. Anak kita akan tewas. Percayalah. Kan? Kesian pada orang-orang perempuan yang juga tak ada knowledge. Persibu ni sangat menarik sebenarnya. Nanti saya buat dalam bentuk satu perkongsian yang sangat menarik. Sangat menarik sebab remaja hari ini mereka tak ada tempat untuk berpaut. Mereka percaya pada ustaz-ustaz. Mereka percaya kepada orang-orang nampak baik. Inilah pengajaran kepada peristiwa dai ini. Kan? Ini benda besar. Saya akan ulas dalam bentuk saya akan buat khas, sesi khas nanti cerita benda ni. Inilah benda yang saya rentasi melalui personal coaching saya handle remaja-remaja. Inilah isu dia. Kes dai ini saya dah jumpa banyak tuan-tuan, ustaz-ustaz yang kianat ni banyak. Sangat banyak. Kebanyakan off record. Orang tak nak buat pengaduan kat kepala polis sebab takut keselamatan, takut aib dan masyarakat takkan percaya. Alah kalau kau tak goda ustaz tu, takkan ustaz tu berzina. Berzina ni goda tak goda kalau berzina tetap haram. Kau nak cakap dengan Allah macam mana? Takkan kau cakap ya Allah aku ni iman kuat tapi oleh kerana dia goda aku kalah. Nak cakap macam tu ke depan Allah? Kan engkau belajar agama lagi tinggi lagi kuat iman kau sepatutnya. Lagi engkau belajar tinggi lagi engkau patut bantu ramai orang. Kau kiat ada orang kianat, ada orang kianat. Saya nak minta tolonglah. And jangan nak pergi bela-bela perogol-perogol nak pergi bela orang buat zina ni. Doa hidayah bukan pergi bela. Kita jangan jatuhkan hukum, kan? Kita bukan jatuhkan hukum. Dah 7-8 orang, 10 orang mungkin 12 orang akan datang. Takkan semua tu gila seks, semua tu orang. Kalau anda bukan dalam bidang ni anda takkan faham. Kalau anda bukan dalam bidang ni anda takkan faham. Berapa ramai remaja kat luar sana, mereka tak dapatkan sayang mak apa. Mereka ada masalah di pelbagai aspek. Kemudian mereka kenal orang baik-baik, pada pandangan mereka orang baik dan mereka akan berpaut. Orang macam ni paling mudah kena.